بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi. Yang pada pertemuan terakhir kita sampai bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Iya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Inna ma'syaral anbiya'i umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nad'a aymanana 'ala syama'ilina." Kami segenap para nabi diperintah untuk menyegerakan buka puasa, untuk mengakhirkan makan sahur, dan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Gitu ya. Adapun hukumnya, ya, adalah sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bersamaan dengan menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Apa hukumnya menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur? Ya, hukumnya sunnah. Maka demikian juga dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sehingga kalau ada orang mengerjakan salat lalu dia tidak bersedekap, salatnya sah. Hanya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi jangan ekstrim juga. Misal ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di tempat lainnya melihat orang salat kok enggak sedekap, tangannya di samping aja. Ya. Lalu kita katakan itu orang percuma, enggak sah salatnya itu. Kenapa? Karena enggak sedekap. Kalau Anda mengatakan tidak sah, berarti Anda menganggap bahwa bersedekap itu rukun. Karena hal yang menyebabkan salat seseorang tidak sah manakala meninggalkan rukun atau syarat. Ya. Padahal yang benar hukumnya antara dua, wajib atau sunnah. Memang ada yang berpendapat wajib, karena di sini disebutkan umirna, kami diperintah. Konsekuensi hukum wajib, apa konsekuensi perintah adalah wajib. Al-aslu fil awamir tufidul wujub. Pada asalnya setiap kata perintah mengandung konsekuensi hukum wajib. Iya. Tapi ada juga yang berpendapat sunnah. Kenapa berpendapat sunnah? Karena penyebutannya dibarengi dengan menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Ya, itu pembahasan yang terakhir kita bahas. Alikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang pembahasan selanjutnya adalah memandang tempat sujud. Jadi dalam salat pandangan mata kita diatur. Karena yang diinginkan adalah kekhusyuan. Iya, pandangan mata itu sangat berpengaruh pada kehusuan salat.
jangan matanya dibiarkan memandang ke segala arah, ya, dilepas begitu saja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan dan juga Al-Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau menundukkan kepalanya. Jadi tidak menengadah, menundukkan dan mengarahkan pandangannya ke arah tanah. Ini ke tempat sujud. Ya. Ini menunjukkan kekhusyuan dan hakikat penghambaan dia bagaimana merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malah enggak boleh menengadah ke langit. Begitu juga menoleh ke kanan dan ke kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fas-salah. Hendaknya orang-orang itu berhenti dari perbuatan menengadahkan kepalanya di saat salat. Ya, menengadahkan pandangannya ke langit. Entah itu melihat jam atau melihat apa? Ornamen-ornamen, saking indahnya itu masjid, takjub dia. Oh, iya. Kata Nabi, berhenti dari perbuatan seperti itu. Kalau tidak, apa? Aula tarji'u ilaihim, aula tukhtafanna absaruhum. Kalau mereka tidak berhenti dari perbuatan seperti itu, dikhawatirkan tidak akan dikembalikan pandangan mereka. Iya. Jadi ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, itu larangan menengadah ke langit. Begitu juga enggak boleh nengok kanan nengok kiri dengan menggerakkan leher, menggerakkan kepala. Beda ya dengan sekedar melirik. Kalau melirik hanya bola matanya yang bergerak, itu lebih ringan ketimbang menoleh. Faidah salaitum fala taltafitu. Kalau kalian sedang salat janganlah menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadapkan wajahnya. Jadi hadis ini ditetapkan sifat wajah bagi Allah. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kata Nabi SAW, Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang salat selama dia tidak menoleh. Kalau orang yang salat menoleh, Allah berpaling dari dia. Iya, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau dia menoleh berarti dia berpaling dari menghadap Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Gitu ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perbuatan menoleh ke kanan ataupun ke kiri itu adalah ikhtilasun yahtalisuhu syaitan. Itu adalah pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Jadi syaitan itu suka mencuri sholat kita, sehingga berkurang pahala kita, berkurang kesempurnaan kita, berkurang kekhusyuan kita. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW melarang kita menyerupai hewan dalam ibadah. Nahan salatin an-naqrati kanaqrati dik. Nabi melarang dari tiga. Apa itu? Pertama, tergesa-gesa dalam sholat seperti ayam yang mematuk makanan. Gimana kalau kita lihat ayam mematuk makanan? Cepat-cepat dia. Jangan tasyabuh dengan ayam. Wa iq'a ka iq'a'il kalb. Kemudian membentangkan tangannya
seperti anjing yang sedang duduk. Bagaimana tangannya dia dibentangkan? Ya, ini nempel, ya, seperti ini. Makanya Nabi memerintahkan kita angkat siku kita, jauhkan dari lantai. Dan yang ketiga apa? Waltifat, keltifatis sa'lab. Jangan suka menoleh-noleh seperti serigala yang suka menoleh-noleh cari mangsa. Ya, jadi enggak boleh menyerupai binatang. Makanya jemaah azani Allah wa iyyakum, sebelum kita salat, singkirkan segala hal, pemandangan-pemandangan yang dapat mengganggu kekhusyuan salat. La yambagi ayyakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Tidak sepantasnya di dalam rumah itu ada sesuatu yang dapat menyibukkan orang yang salat. Sebetulnya bukan cuma di rumah, di masjid-masjid juga. Ya. Maka jangan meletakkan sesuatu yang ada tulisan di hadapan sehingga dapat mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Nah, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika salat mengenakan khamisah. Ya, ini pakaian khas dari satu negeri, kalau salah negeri Yaman. Pakaian yang memiliki corak, tapi coraknya bukan gambar makhluk hidup, ya. Nah, ketika salat beliau memandang sesekali ke arah corak gambar yang ada di pakaiannya itu. Selesai dari salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, bawalah khamisah ini kepada Abu Jahm, karena itu baju hadiah dari dia. Iya. Datangkan kepadaku ambijaniahnya. Ini jenis pakaian yang polos. Iya. Pakaian tebal dan enggak bergambar. Polos. Jadi ditukar. Minta tukar. Kenapa? Karena khamisah ini hampir menyibukkanku dari sholatku tadi. Ya. Ini jemaah azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwa dalam sholat jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kehusuan. Demikian juga jangan sholat di hadapan hidangan makanan. Di meja makan, sutrohnya meja makan, tapi di situ ada ikan bakar, ada nasi liwet, ada sambal, pokoknya membuat dia, apalagi kalau sambil nahan lapar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am. Jangan dia salat ketika hidangan makanan sudah disiapkan. Ya. Jadi pandangan mata ketika salat itu diatur. Ya. Yang dibolehkan hanya ke arah tempat sujud atau lurus ke depan. Lurus ke depan. Sedangkan memejamkan mata, ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang ketika salat, katanya ini sikap kehati-hatian, wara. Ini tawarru yang salah. Kehati-hatian yang bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena orang yang paling khusyuk salatnya adalah Rasulullah SAW. Kita lihat petunjuk beliau. Apakah beliau dalam salatnya memejamkan mata? Ya, ternyata tidak. Ya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sudah bacakan, bahwa Nabi SAW di saat salat, Roma bibasarihi nahwal ard, mengarahkan pandangan matanya ke bumi. Jadi bukannya merem. Iya. Makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, walam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu 'ainaihi fi shalah. Bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata ketika salat. Iya.
Ini ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid yang pertama, halaman 283. Iya. Dan memejamkan mata di saat salat ini tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, karena salatnya orang Yahudi itu memejamkan mata. Padahal kita tahu Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Disebutkan bahwa yukrahu aydan tagmidu ainaihi li'annahu fi'lul Yahudi. Ya. Makruh memejamkan mata ketika sholat, karena ini termasuk perbuatannya orang Yahudi. Jangan menyerupai mereka. Iya. Kemudian memejamkan mata itu bisa mengakibatkan tertidur, apalagi kalau sholat subuh. Iya. Saking asiknya memejamkan mata, tiba-tiba ngorok. Kan bahaya. Ya, pernah ada di masjid kita salat subuh, tasyahud akhir, imam udah salam, yang lain udah salam, dia masih tasyahud akhir terus. Lama sekali. Ya. Ngatanya ketiduran dia. Ketiduran. Ya, yang seperti ini hendaknya dia mengulangi salatnya. Ya. Karena dia sudah tidak bisa mendengar, padahal di masjid kita itu speakernya kenceng. Ya. Kalau suara speaker kenceng itu salamnya imam enggak kedengaran, berarti udah fulles itu. Iya. Sampai dibangunin sama yang antum. Kaget dia. Ya. Hah? Iya. Nah. Jelas ya. Jadi memejamkan mata bisa menyebabkan orang itu tertidur. Makanya kita tutup segala sarana yang dapat mengantarkan kepada hal yang dapat merusak salat. Memang jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama ada yang membolehkan untuk memejamkan mata, tapi hanya pada saat dibutuhkan. Ada kebutuhan. Iya. Misalnya lagi salat di masjid umum, nggak taunya di depannya ada orang pakai kaos tulisan Dagadu lagi. Dagadu dulu ya, kata-katanya lucu-lucu gitu ya. Kalau dia salah sambil baca terus tertawa dengan tulisan itu kan bahaya, bisa merusak salat dia. Iya. Nah, kalau adanya kebutuhan ya, sehingga dia memejamkan mata supaya lebih khusyuk, ini tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada, ya kembali hukum ke hukum asal. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya membaca doa iftitah atau istiftah. Apa hukumnya membaca doa iftitah? Hukumnya sunnah. Iya, sunnah. Jadi kalau ada orang dia tergesa-gesa dalam pelaksanaan salat, dia nggak membutuhkan banyak waktu karena harus segera pergi safar atau lagi udah ditunggu oleh kawan-kawan, dia ingin meringkas salatnya, maka boleh dia tinggalkan yang sunnah, atau dia memilih bacaan yang pendek karena banyak variasi dari bacaan doa iftitah. Kalau yang agak panjang kan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i was salji wal barad. Iya. Kalau yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ. Iya. Jemaah rahimakumullah, bacaan iftitah itu bervariasi. Maka yang afdal kita mengamalkannya juga bervariasi.
Ya, kalau hafal. Cuma masalahnya enggak hafal. Ya. Jadi itu lagi. Maka orang yang semangat mengikuti sunnah, hendaknya dia mengikuti sunnah dari seluruh sisi. Bukan hanya dari tata cara salatnya, tapi dari sisi bacaan-bacaannya Rasulullah SAW. Berusahalah untuk menghafal. Ya. Secara umum, kandungannya ada tiga. Ada bacaan iftitah yang di situ kita meminta kepada Allah, berdoa, meminta sesuatu. Di antaranya tadi, minta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana Allah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ini apa? Ungkapan, enggak ada jarak yang lebih jauh dari timur dan barat. Biasanya untuk mengungkapkan jarak terjauh itu timur dan barat atau langit dan bumi. Gitu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini kita minta kepada Allah agar dijauhkan diri kita dari dosa dan kesalahan sebagaimana jauhnya timur dan barat. Iya. Kemudian ini yang belum terjadi, dosa dan maksiat yang belum terjadi. Jadi kita minta kepada Allah dari hal-hal yang dapat mendorong kita berbuat dosa. Jauhkan saya dari segala sarana yang dapat mendorong saya berbuat dosa. Adapun terkait dengan dosa yang sudah kadung terjadi gimana? Minta dibersihkan. Wa naqqini min khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyad minad danas. Ya. Bersihkan dari dosa-dosa yang sudah terjadi itu. Ampuni. Di sini diberikan perumpamaan seperti pakaian putih dibersihkan dari noda. Iya. Kenapa disebutkan pakaian putih? Iya, karena yang paling gampang kelihatan kotor atau bersih itu ya pakaian putih. Kalau orang pakai pakaian hitam, pakaian coklat, seminggu juga enggak ketahuan itu kotor apa enggak. Paling ketahuan dari aromanya. Iya. Ada perubahan. Tapi kalau dari sisi penampilan, orang taunya bersih aja. Nah, begitu juga diri kita. Inginnya seperti pakaian putih. Kalau ada noda sedikit, terdeteksi, sehingga berupaya untuk segera membersihkannya. Kan gak enak pakai pakaian putih, tapi kotor, dekil, banyak noda. Terus pakaian putih kalau dibersihkan, di laundry nih, kita tahu udah bersih atau belum. Makanya bisa komplain kalau, oh nih kok masih ada nodanya nih. Kelihatan, kalau pakaian putih. Kalau enggak kelihatan. Begitu ya. Kemudian, Allahumma gsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini minta. Dosa yang tadi sudah kadung kita lakukan, yang kita sudah terjerumus padanya, minta kepada Allah jangan sampai menjadi sebab diri kita diazab. Karena dosa itu menyalakan api neraka. Iya kan? Iya. Maka minta kepada Allah, bersihkan, cuci saya. Di sini disebutkan tiga sarana buat mencuci. Air, embun, salju. Wah. Jadi benar-benar clean. Iya. Sempurna ini. Kenapa disebutkan tiga hal ini? Supaya semakin bersih. Air untuk memadamkan api, gitu kan? Karena dosa maksiat itu menyalakan api. Api kalahnya dengan air. Salju dan es ini dingin. Iya. Sedangkan api itu panas, sesuatu zat yang panas dikalahkannya dengan sesuatu zat yang dingin. Nah, ini doa iftitah jenis yang pertama. Yang isi kandungannya adalah apa? Doa, minta kepada Allah. Ada doa iftitah yang kandungannya hanya sekedar pujian dan sanjungan kepada Allah saja. Seperti Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira,
wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini enggak ada doa, enggak ada permintaan, tapi hanya memuji Allah. Allahu akbar kabira, ya Allah, ya. Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Artinya tidak ada yang dapat melebihi kebesarannya Allah Azza wa Jalla. Allah maha besar dari segala sesuatu. Walhamdulillahi katsira. Kita menetapkan segala pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Jadi jangan memuji Allah dengan batasan. Makanya di antara pujian yang dikoreksi ulama adalah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Di sini memuji Allah tapi dengan batasan yang mencukupi. Gitu ya. Kenikmatan yang dia berikan. Nah, dan tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian semacam ini. Yang ada adalah hamdan katsiran. Pujian yang sangat banyak. Dan Nabi mengatakan la uhsi sana'an alaik. Aku tidak membatasi pujian terhadap engkau ya Rab. Iya. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Kita mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Iya. Allah itu enggak boleh kita bersuudzon padanya. Seburuk apapun kondisi yang kita rasakan, jangan pernah merasa dizalimi oleh Allah. Jangan pernah berprasangka Allah tidak adil. Ini bertentangan dengan kalimat tasbih yang kita ucapkan. Ya, wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, inilah jenis yang kedua dari iftitah yang isinya apa? Hanya pujian dan sanjungan. Pengagungan terhadap Allah. Begitu juga dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Gitu. Ini juga pujian saja kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan jenis yang ketiga, ada bacaan iftitah yang kandungannya pengabaran dari hamba kepada Rabbnya. Bahwa aku ini adalah seorang hamba. Iya. Sehebat apapun kedudukan dia di mata manusia, raja, presiden, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki, tetap dia di hadapan Allah hanyalah seorang hamba. Iya. Apa itu bacaannya? Wajjahtu wajhiya. Gitu kan? Lilladzi fatharas samawati wal ard. Dan seterusnya. Kalau ini panjang nih bacaan nih. Iya. Nah, itu jemaah azan ya Allah wa iyyakum tentang bacaan iftitah. Jadi yang afdal bervariasi. Jadi sholat subuh misalnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sampai selesai. Nanti sholat zuhur baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka dan sampai selesai. Nanti sholat asar Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Gitu ya. Jadi enak. Minimal 5 macam aja deh. Iya, kita rutin hafal tuh. Iya, jangan itu-itu doang. Malas ngapalin dia. Mulai ya. Orang yang bermujahadah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang ada mujahadahnya, ada pengorbanannya, ada kesungguh-sungguhannya, Allah akan bukakan jalan-jalan pintu hidayah untuknya. Gitu ya. Enggak apa-apa sambil lihat dulu dah. Ya. Ya, jadi salat dia sambil punya buka tulisan yang besar, taruh di depannya. Ya kan tadi pandangan mata boleh dua, ke tempat sujud atau lurus ke depan. Ya. Nah, kalau bisa ya menghafal dulu di luar salat. Nah, jadi dia baca dengan hafalan, kalau lupa dia lihat. Nah, ingat lagi. Gitu ya. Seminggu udah hafal insyaallah, udah enggak butuh lagi itu. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya setelah baca iftitah membaca isti'adzah atau ta'awudz. Berdasarkan firman Allah taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim."
kalau kamu hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan itu sangat kuat ambisinya untuk mengganggu sholat kita. Iya. Paling enggak ingin dia sholat kita itu khusyuk. Nah. Enggak ada yang bisa melindungi kita dari syaitan kecuali Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena kita enggak bisa ngelihat syaitan. Tapi syaitan bisa ngelihat kita. Gitu kan? Maka tidak bisa kita berlindung kecuali hanya kepada zat yang bisa melihat dia, tapi dia enggak bisa melihatnya. Yaitu Allah Azza wa Jal. Jelas. Adapun lafaz ta'awuz ada tiga. Boleh sekedar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang masyhur ya, berdasarkan ayat tadi. Boleh ditambah di belakangnya ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ditambah belakangnya min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi. Iya, dari godaannya. Wa nafkhihi, dari kesombongannya. Wa nafthihi, dan dari hembusannya. Jadi dirinci lagi nih. Karena syaitan dengan segala cara. Dan yang ketiga, di tengahnya disebut dua nama Allah, As-Sami' al-Alim. Sehingga lafaz ta'awudz atau isti'adzah yang paling lengkap adalah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Gitu ya. Nah, kalau baca ta'awudz jenis ini di tengah orang awam mungkin dikira, "Wah, ini kok lain ta'awudznya nih. Aliran apa nih?" Iya, ta'awudznya beda sama kita-kita. Padahal itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dua nama disebut As-Sami' dan Al-Alim? Ya karena itu yang paling cocok. Allah Maha mendengar dan Allah yang Maha mengetahui. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Allah yang Maha mengetahui keberadaan mereka. Allah Maha melihat mereka, sedangkan mereka tidak bisa melihat Allah. Nah, apa hukumnya membaca ta'awudz dalam salat? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang terkuat bahwa membaca ta'awudz adalah sunnah saja. Ya, sama berarti seperti isti'adzah. Apa dengan iftitah? Mana dalilnya kok membaca ta'awudz itu sunnah? Dalilnya adalah hadis yang disebut dengan al-musi salatuhu. Hadis yang Nabi di situ sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara salat yang benar kepada orang yang jelek salatnya. Jadi ada, kita sudah bacakan hadisnya ya. Ada orang yang salat diulangi. Nabi menyuruhnya, "Ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat." Terus diulang sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga kalinya orang itu minta diajarkan. Gimana sih tata cara sholat yang benar? Maka Nabi SAW menyebutkan, apa yang Rasulullah SAW sebutkan di situ adalah rukun. Sedangkan dalamnya, di dalam hadis itu tidak disebutkan ta'awudz. Sehingga kata para ulama, membaca ta'awudz dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi ya jangan ditinggalkan, jangan mentang-mentang sunnah. Kemudian, apakah dibaca setiap rakaat atau hanya di rakaat pertama saja? Nah, ini juga letak silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat jadi setiap rakaat itu ta'awudz lagi sebelum baca Al-Fatihah. Iya. Dan pendapat yang lebih kuat, membaca ta'awudz atau isti'adah hanyalah di rakaat pertama saja. Iya. Setelah membaca iftitah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati bil-laili kabbara thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini tadi kita sudah sebutkan, ini bacaan iftitah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat malamnya dengan bertakbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Lalu beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Apa artinya? Maha suci Engkau ya Rabb, ya Allah, wa bihamdika, dan aku memujimu, wa tabaraka ismuka, maha berkah namamu. Iya. Artinya apa? Dengan disebut nama Allah menjadi barakah. Contohnya makan, kalau kita menyebut nama Allah barakah. Kalau enggak menyebut nama Allah, siapa yang ikut makan? Begitu juga ketika hendak melakukan hubungan badan, sebut nama Allah, barokah. Sehingga anak yang lahir dari hubungan itu dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Ini makna wa tabarakasmuka, maha berkah namamu ya Rabb. Makanya tujuan kita mengawali aktivitas dengan bismillah untuk apa? Diberkahi oleh Allah. Apa itu barokah? Menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan di atas kebaikan. Iya. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kekayaanmu dan kebesaranmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Iya. Thumma yaqul Allahu akbar kabira. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Tuh, jadi dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan Nabi membaca isti'adzah yang lengkap, ya, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ya, ini dibaca di awal atau di rakaat pertama. Makanya banyak hadis yang membicarakan tentang perintah membaca ta'awudz, ya, dan itu hanya di rakaat pertama. Apalagi ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-raq'ati tsaniyah istaftaha al-qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Ini juga dalil yang menguatkan pendapat bahwa ta'awuz hanyalah dibaca pada rakaat pertama, tidak di setiap rakaat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit menuju rakaat kedua, ya, beliau langsung memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Walam yaskut. Beliau tidak diam dulu sejenak. Enggak diam dulu. Makanya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, hadis Abu Hurairah ini menunjukkan tidak disyariatkannya untuk diam sebelum memulai bacaan di rakaat kedua, ya, dan juga rakaat ketiga dan keempat. Iya, jadi enggak ada syariatnya untuk diam dulu, tapi langsung membaca Al-Fatihah. Ini syarat tidak disyariatkannya membaca ta'awuz pada rakaat kedua. Akan tetapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seseorang lupa di rakaat pertama enggak baca ta'awuz, maka dia membacanya di rakaat yang kedua. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Selanjutnya, setelah orang yang salat membaca kalimat isti'adzah atau ta'awudz, membaca basmalah. Basmalah itu lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ini termasuk bagian dari Al-Qur'an, ya, atau bukan. Ada dua hal yang disepakati oleh ulama. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa
Basmalah itu termasuk bagian dari surat An-Naml ayat 30. An-Naml ayat 30. Itu bagian dari ayat Al-Quran. Karena An-Naml ayat 30 isinya bercerita tentang suratnya Sulaiman, Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Ketika Ratu Saba itu bertanya, apa itu? Dikatakan, wa annahu min Sulaiman, wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, dan di situ tertulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi basmalah itu ditulis ketika awal kalimat, ya, menulis surat. Ya, termasuk Nabi Sulaiman telah menyontohkan hal itu. Yang kedua yang termasuk disepakati oleh para ulama adalah bahwa basmalah tidak termasuk dari surat At-Taubah. Ya, jadi surat At-Taubah itu langsung. Ada yang menyebutkan hikmahnya karena surat At-Taubah itu berisi tentang pelanggaran perjanjian sehingga terjadi peperangan. Jadi enggak cocok kalau disebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim sementara isi suratnya bercerita tentang perang. Sama kayak kita menyembelih kurban atau menyembelih hewan, ya, entah itu ayam, kambing atau apapun, enggak perlu nama Allah disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim, cukup bismillah. Kenapa? Enggak cocok disebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim tapi perbuatannya nyembelih. Gitu ya. Nah, nah, ini dua hal yang disepakati oleh ulama, bahwa basmalah termasuk surat An-Naml ayat 30 dan tidak termasuk dari surat At-Taubah. Ya, jadi kalau ditanya terdapat di surat apakah, ya, bismillahirrahmanirrahim itu, jawabannya bismillahirrahmanirrahim itu hanya ada di satu tempat dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Naml ayat 30. Kemudian selain itu baru diperselisihkan, selain dua hal ini. Apakah basmalah termasuk surat Al-Fatihah ataukah bukan? Yang benar bahwa basmalah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah, tapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Quran yang untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Mana dalilnya? Kok basmalah tidak termasuk Al-Fatihah? Dalilnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hamba-Ku dua bagian. Iya. Sampai pada kalimat Allah membaca ayat pertama dari Al-Fatihah adalah apa? Yaqulul abdu, hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku. Sampai akhir hadis. Di mana sisi pendalilannya? Di hadis kursi, di situ tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun lamanya. Ya. Dan bersama Khulafaur Rasyidin 25 tahun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Anas bin Malik menceritakan, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah sholat di belakangnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Semuanya ketika sholat membuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Nah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim baik di awal ataupun di akhirnya. Ya, ini di awal Al-Fatihah tidak bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika akan membaca surat setelah Al-Fatihah juga tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak dijaharkan, ya.
tidak dijaharkan. Baca hanya dengan sir. Dibaca. Dibaca, namun dibacanya hanya dengan sir. Karena apa? Tidak didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, adapun kadang-kadang menjaharkannya, ya boleh juga. Boleh saja, apalagi kalau ada maslahat. Misal kita sholat disuruh jadi imam, padahal makmumnya orang-orang yang awam, yang pahamnya mereka bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Iya, kalau kita enggak jaharkan bismillahirrahmanirrahimnya dikira kurang satu ayat. Iya. Seperti terjadi pada sebagian tempat ya. Seorang ikhwah mengimami salat, ya, dia semangat ingin mengamalkan sunnah, langsung dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai salat, gaduh jamaah. Imamnya kayaknya kurang tadi bacaannya. Kurang satu ayat. Ada yang sampai membatalkan sholat. Kenapa kamu batal sholat? Apaan tuh imamnya baca cuman alhamdulillahirrabbilalamin. Dia lengkap tuh. Ayat pertamanya gak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan mengamalkan sunnah tapi menimbulkan fitnah. Kalau seperti itu keadaannya, hendaknya dia jaharkan basmalahnya. Apalagi ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyontohkan bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim wa jahara bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi Abu Hurairah pengen nyontohin cara salat Rasulullah gimana? Beliau pun salat di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dan Abu Hurairah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, jadi boleh menjaharkan bismillahirrahmanirrahim kalau memang ada satu maslahat. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, selanjutnya setelah ta'awudz basmalah membaca Al-Fatihah. Nabi SAW itu membaca Al-Fatihahnya enggak satu nafas. Seperti sebagian lakukannya di sholat tarawih. Iya, karena ngejar target. Rakaatnya 2-3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Yang kena berdua, yang kena selain. Oh, satu nafas lah tahu. Waladdolin. Iya. Satu nafas. Tidak. Yang Nabi contohkan adalah ayat per ayat. Beliau berhenti di setiap ayat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan dari ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi kita sudah sebutkan. Kelanjutan ayat apa? Hadisnya bagaimana? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, yakni Al-Fatihah. Kenapa dibacakan dinamakan salat? Karena Al-Fatihah itu rukun salat. Ya. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Berarti ada 7 ayat. Ada 7 ayat, 3 untuk Allah, 3 setengah. 3 setengah untuk Allah, 3 setengah untuk hamba yang sedang salat itu. Iya. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuhnya untukku dan separuhnya lagi untuk hambaku. Wali abdi masal, dan hambaku akan mendapatkan bagian dari apa yang dia pinta. Iqra'u, bacalah. Ya. Yaqulul abdu, bila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulullahu ta'ala hammadani abdi. Tuh. Jadi kalau kita lagi salat bilang apa membaca ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah menjawab hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah juga menjawab asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin.
majadani abdi. Allah menjawab, hambaku memuliakanku. Ya. Nah, kalau Malik Yaumiddin, ini ada dua bacaan ya, sesekali dibaca panjang. Malik Yaumiddin. Boleh juga sesekali dibaca pendek. Malik Yaumiddin. Gitu ya. Nah, jadi itu yang dibolehkan. Maliki boleh maliki. Iya. Apa bedanya? Kalau maliki itu yang memiliki hari pembalasan, kalau maliki itu raja di hari pembalasan. Ada hikmahnya ya, digabungkan dua bacaan. Apa? Menunjukkan bahwa kerajaan dan kekuasaan itu bersifat hakiki bagi Allah. Tidak seperti makhluk. Di antara makhluk ada yang berkuasa, menjadi penguasa, tapi enggak memiliki. Ada yang dinamakan namanya Malik, tapi enggak bisa ngatur. Iya. Ada yang memiliki, tapi enggak menjadi raja. Gitu kan? Nah, adapun Allah Azza wa Jal mencakup secara keseluruhan kerajaan dan kekuasaan bersifat hakiki. Wa yaqulul abdu, ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadhihi fa hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini bagianku dan bagian hambaku. Iyyaka na'budu, ini haknya Allah. Apa itu? Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Wa iyyaka nasta'in, ini hak hamba. Ketika hamba telah menunaikan ubudiyahnya, penghambaannya hanya kepada Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu ya. Sampai akhir ayat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa kata Allah? Fahaulai li abdi, inilah hak hambaku, wali abdi masal, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Nah, jelas? Jadi ini dalil bahwa yang afdal membaca Al-Fatihah itu ayat per ayat, karena dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian membaca Al-Fatihah itu rukun. La salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, la tujzi'u salatun la yaqra'u rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah padanya. Dan riwayat yang lain, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Diulangi sampai 3 kali, fahiya khidaj, fahiya khidajun ghairu tam. Barang siapa mengerjakan salat tapi tidak membaca Ummul Quran, salatnya itu batal, enggak sah, tidak sempurna. Terus ada yang tanya ke Abu Hurairah, ya, inna nakunu waral imam. Ya. Loh, kami biasa salat di belakang imam, apa yang kami lakukan? Apakah cukup dengan bacaannya sang imam? Kata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu sendiri. Ini dengan sir. Nah, jadi Al-Fatihah dibaca baik salat sendiri maupun berjamaah. Kalau dalam salat sir, iya, enggak ada masalah, zuhur, asar. Tapi kalau dalam salat jahriyah gimana? Kalau dalam salat jahriyah, apakah makmum baca Al-Fatihah juga atau tidak? Seperti maghrib, isya, subuh, jumat, idul fitr, idul adha, dan salat-salat jahriyah lainnya.
Ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan makmum enggak perlu baca. Karena ada ayat surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di mana sisi pendalilannya? Kalau dibacakan Al-Qur'an apa? Fastami'u lahu, cukup dengarkan. Wa ansitu, dan diam, supaya kalian dirahmati oleh Allah. Jadi cukup diam aja, dengar. Lalu dalil yang lain adalah hadis man kana lahu imamun faqiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang salat mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum juga. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Naam. Kalau hadis yang tadi menurut pendapat yang terkuat dalam penilaian ilmu hadis, ini hadis yang dhaif. Berarti hujahnya mereka tersisa satu saja, Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204. Gitu. Adapun menurut pendapat kedua, dalam salat jahriyah makmum juga tetap baca Al-Fatihah. Lalu terus apa jawaban kalian terhadap pendapat pertama yang berdalil dengan Al-A'raf 204? Jawabannya adalah itu ayat bersifat umum. Ya. Ada dalil yang mengkhususkan. Apa itu? Kalau yang kalian baca adalah Al-Fatihah itu boleh. Sedangkan selain Al-Fatihah itu tidak boleh. Dalilnya adalah hadis ya. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah salat subuh terus membaca Al-Qur'an Al-Fatihah dan diikuti oleh makmum setelah itu baca surat. Ya, iyalah makmumnya para sahabat. Hafal Al-Qur'an juga mereka. Ya. Ya, kita juga kadang hafal siapa yang dibaca imam ya. Kalau juz amma. atau enggak selain juz amma. Wah, ini bacaan kesukaan saya nih, Ar-Rahman. Dia ngikut baca. Oh ya. Atau imamnya baca Al-Baqarah di awal-awal dia hafal. Oh ya. Orang di sebelahnya ikut dengar. Ente hafal ya, gitu ya. Tapi lima doang. Kesonoannya diem. Kok diem? Ah, ini kadang kita, apalagi kalau imam bacaannya enak kan? Masya Allah nadanya enak. Dia gak, secara gak langsung ikuti bacaan imam dengan lirih. Iya, terdengar sama orang di sebelahnya. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Selesai salat Nabi SAW menegur mereka karena beliau terganggu. Nabi pastikan la'allakum takra'una khalfa imamikum, benarkah kalian tadi ikut membaca di belakang imam kalian? Kulna na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kami baca. La taf'alu, kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan lagi. Jangan kalian lakukan hal itu. Illa, ini sisi pendalilan. Kecuali ayyaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab. Kalau yang kalian baca itu adalah Al-Fatihah. Kenapa kalau Al-Fatihah boleh yang lainnya enggak boleh? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak sah salat seseorang yang tidak membacanya. Jelas? Jadi Al-Fatihah itu tetap dibaca. Kapan bacanya? Ada dua pilihan. Pilihan pertama di saat imam membaca surat. Ya. Ini yang kebanyakan dipilih oleh kaum muslimin. Jadi setelah mengucapkan amin, imam mulai baca surat, dia baca Al-Fatihah. Wah, kalau imamnya bacanya panjang sih mending, keburu kita. Kalau imam bacanya pendek, kulhu Al-Kausar, kita belum kelar Al-Fatihah gimana? Kalau kebiasaannya begitu, atau cepat imamnya, pilih cara yang kedua. Gimana itu cara yang kedua? Buntuti bacaan imam ayat per ayat. Jadi ketika imam baca alhamdulillahirabbilalamin, alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim, gitu. Jadi selesainya nanti bareng juga setelah selesainya imam. Itulah dua cara yang dibolehkan. Kemudian
Selanjutnya mengucapkan amin. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Faqulu amin. Ya. Apa hukumnya mengucapkan amin? Kalau bagi imam itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengaitkan idza qala al-imam, kalau imam membaca. Artinya kalau dia mau baca, enggak pun enggak apa-apa. Sedangkan untuk makmum, faqulu, kalian ucapkan dengan kata perintah. Iya. Menunjukkan wajib. Faqulu, ucapkanlah amin. Lalu Nabi memotivasi lagi. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang ucapan iman aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh. Jadi ini keutamaan tidak didapatkan oleh mereka yang salatnya sendirian. Iya. Dapat pengampunan dosa-dosa. Syaratnya apa? Dia mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya para malaikat. Karena para malaikat juga ikut salat berjamaah. Iya. Gimana taunya kita aminnya bareng sama malaikat? Yang ngucapin aminnya yang benar. Ya. Bagaimana cara mengucapkan aminnya yang benar? Amin itu A-nya 2 harakat, min-nya boleh 4 sampai 6 harakat. Ya, amin tanpa disyiddah. Jangan dibacanya amin. Itu salah. Kalau amin ditasydid, itu artinya adalah orang-orang yang bertujuan ke suatu tempat. Itu kalau pakai tasydid. Makanya keliru ya. Nah, jadi boleh juga pendek, hanya satu, amin. Gitu ya. Artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Alih wa rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca ummul Qur'an Al-Fatihah yakni, beliau mengeraskan suara mengucapkan amin. Ya. Jadi kadang masjidnya penuh, ramai jamaah, tapi yang amin sedikit, ya, sepi, nggak bergemuruh. Padahal disebutkan dalam hadis itu para sahabat kalau mengucapkan amin, fayar tajul masjid, sampai bergetarlah masjid. Dengan sebab apa? Banyaknya ucapan atau suara amin. Kan suara kalau berbarengan gemuruh gitu ya, fayar tajul masjid. Ini menunjukkan apa? Mereka bersemangat untuk mengucapkan amin. Karena apa? Supaya dapat keutamaan tadi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Nabi juga mengatakan bahwa ucapan amin ini yang paling bikin orang Yahudi jengkel sama kita. Hasad, dengki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai', ma hasadatkum ala salami wa ta'min." Tidaklah orang-orang Yahudi itu hasad kepada kalian atas sesuatu sebagaimana hasadnya mereka kepada kalian karena apa? Ucapan kalian yang saling menebarkan salam kalau ketemu dan ucapan amin di belakang imam. Gitu. Jadi bikin orang Yahudi itu jengkel itu dapat pahala. Asal dengan cara yang syar'i, jangan malah diledek-ledekin ya. Diajak-ajak itu keliru ya. Nah, kita menampakkan izzah ya. Kemudian mereka enggak suka, semakin mereka enggak suka, semakin Anda berpahala. Gitu. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan amin ini dilakukan baik ketika salat sendirian maupun berjamaah. Jadi kalau salat sendirian, baik itu salat sunnah, qobliyah, ba'diyah atau salat sunnah yang lainnya, kita membaca Al-Fatihah,
ya, di ayat terakhir juga sampai waladhdallin, amin. Ucapkan amin juga walaupun salat sendirian. Gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena Al-Fatihah itu doa. Terkumpul dua jenis doa, doa ul ibadah dan doa ul mas'alah. Apa sih doa ibadah? Doa ibadah itu doa yang di situ kita memuji Allah, mengagungkannya, membesarkannya. Itu kan tiga ayat pertama. Sedangkan tiga ayat setelahnya itu doa ul mas'alah, permohonan. Iya, meminta kepada Allah siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah. Sebagaimana yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Iya, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Ini doa yang sangat agung. Makanya kita mengucapkan amin yang artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Iya. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu kajian kita tentang sifat salat Nabi. Jazakumullahu khairan. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas terkait dengan materi atau yang lainnya yang ingin ditanya, falyatafadhal masykura. Taib. Ada nggak bunyi? Udah. Cek satu. Iya. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Abu Bakrah yang datang terlambat. Masuk ke masjid, kemudian di pintu, baru sampai pintu dia, Nabi dapat, didapati Nabi SAW sudah sedang ruku. Gitu kan? Akhirnya, Abu Bakrah pun ruku dari pintu. Allahu Akbar, langsung masuk. Dia datang ke masjid. Iya. Maka selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, iya. Siapa tadi yang berbuat demikian? Ngaku dia. Saya ya Rasulullah. Iya. Didoakan oleh Nabi semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan kamu ulangi perbuatan ini. Iya. Dilarang oleh Nabi tergesa-gesa. Kita walaupun udah dengar qomat, apalagi udah dengar takbiratul ihramnya imam, ya enggak usah ngebut. Naik motor kadang ada lubang dihajar, jeger-jeger ya kan. Ada juga yang lari-lari. Itu tidak diperkenankan. Iya, enggak boleh. Hendaknya kalian berjalan menuju masjid dengan tenang, walaupun udah dengar qomat. Walaupun sudah dengar takbiratulnya ihram, takbiratul ihramnya imam. Ya, enggak tentu juga lambat-lambat, enggak, biasa aja, tenang. Jadi Nabi melarang Abu Bakrah untuk mengulangi perbuatannya ini. Termasuk perbuatan yang belum sampai saf udah ruku. Iya. Sampai saf dulu baru kemudian memulai salat. Nah, sisi pendalilan mereka, katanya di sini Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi salatnya. Gitu ya. Padahal di situ tidak terdapat sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa apa, Nabi tidak menyuruh beliau untuk mengulangi salat. Nah, makanya
apa jawaban kita, kita katakan mana di situ pendalilan bahwa Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakar mengulangi salat. Ya, justru Rasulullah mengatakan kepadanya, jangan kau ulangi perbuatanmu ini. Iya. Nah, yang jelas dalil yang lain yang mereka kemukakan tadi, man kana lahu imamun faqiratul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang salat bersama imam, bacaan imam itu bacaan bagi makmum. Jadi udah cukup kita katakan itu hadisnya dhaif. Iya, menurut ulama hadis, kedudukan hadis tersebut adalah dhaif. Tapi kalau seseorang dia sudah membaca Al-Fatihah tapi belum lengkap, kemudian imamnya ruku, maka dia ikut ruku bersama imam. Iya. Dan sudah dianggap sah rakaat yang dia sempat membaca Al-Fatihah tadi padanya. Gitu ya. Nah, jadi jangan dia paksa untuk meneruskan bacaan Al-Fatihah, akhirnya tertinggal dari imam. Iya. Misalnya baru sampai Maliki yaumiddin atau Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, imamnya ruku. Allahu akbar, dia ruku. Allahu akbar. Ah, boleh juga. Itu namanya hadr. Hadr itu membaca dengan cepat. Jadi kita sesuaikan kecepatannya kita dengan kecepatannya imam. Udah tahu imam bacanya cepat, ya, apalagi surat pendek, ya ritmenya kita juga kita percepat. Alhamdulillah Al-Fatihah juga udah di luar kepala. Jadi kita bacanya dengan cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu, ya kan? Enggak nyampe semenit. Oh ya. Demikian, Allahu a'lam. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Apa? Apa? Enggak bisa. Oh, yang perempuan, kalau ada pertanyaan ditulis aja katanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Kalau kita tidak ikut sholat berjamaah di masjid, atau datang ke masjid tapi dia dapati udah selesai, gitu kan, akhirnya dia kembali ke rumahnya, mendingan sholat berjamaah nih sama keluarga, apakah perlu azan lagi? Iya, jawabannya azan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah dikumandangkan oleh seseorang, maka gugur atas yang lainnya. Tapi kalau dia mau azan terlebih dahulu, itu pun tidak ada salahnya. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada serombongan sahabat setelah duduk menimba ilmu di Madinah 20 hari lamanya, rombongan ini dilihat oleh Rasulullah nampak kerinduan dengan keluarga. Akhirnya mereka disuruh pulang, melepas kerinduan. Ya. Terus Nabi berpesan, di tengah perjalanan nanti, kalau masuk waktu sholat, kumandangkan azan. Kemudian, yang menjadi imam yang tertua di antara kalian. Ya. Nah, ini mana sisi pendalilannya? Nabi SAW tetap memerintahkan mereka untuk azan. Dan juga ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan seorang pengembala di tengah kesendiriannya di gunung, di saat mengembala kambing, masuk waktu sholat zuhur atau asar, dia pun mengumandangkan azan. Ya. Nabi SAW mempersaksikan bahwa dia termasuk ahli jannah. Begitu juga misalnya nelayan di tengah lautan
masuk waktu sholat dia kumandangkan azan. Begitu juga petani di ladangnya, di kebunnya dia kumandangkan azan untuk sholat dia sendiri. Apa kata Nabi SAW? Sholat bersama dia di belakangnya para malaikat yang tidak terlihat mana ujungnya, saking apa? Banyaknya. Nah, ini menunjukkan tetap disyariatkan azan. Dan kita juga jangan putus asa, kan ada sebagian tempat kalau zuhur sama asar itu enggak ada azan. Azan itu biasanya cuma maghrib, isya sama subuh. Ya, seperti di daerah pernah ya, kita lagi safar, singgah dulu menjelang zuhur. Kok enggak ada orang ini? Ya kita azan. Pas kita azan, orang-orang malah pada nyamperin ke masjid, nengok. Siapa yang azan? Siapa sih yang azan? Gitu ya. Aneh menurut mereka. Kok tumben-tumbennya ini azan? Iya. Terus gak ada yang datang, betul. Gak ada yang datang. Ketika selesai sholat, kita ngobrol-ngobrol, oh di sini kalau zuhur sama asar gak pakai azan. Gitu katanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa. Ikhwan pulang kampung ingin mengamalkan dia azan, nggak ada yang datang. Sabar, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, sholat sendirian, iya kan? Sabar, besokannya gitu lagi. Akhirnya dia, aduh, mendingan saya sholat di rumah nih sama keluarga. Kapok dah azan kalau gini mah, nggak ada yang datang. Jangan putus asa, sabar Anda, terus azan, ya. Walaupun yang datang satu orang atau setengah orang. Kenapa? Karena ya ini ada makhluk yang lain yang ikut berjamaah. Apalagi Nabi mengatakan tadi apa? Salat di belakang dia para malaikat yang sangat banyak, saking banyaknya tidak terlihat di mana ujungnya. Begitu ya. Jadi tetap azan, tapi ya enggak usah kenceng-kenceng sampai tetangga pada kedengeran. Iya. Cukup terdengar oleh dirinya dan keluarga yang akan mendirikan salat itu. Ya, setelah azan dia salat sunnah qobliyah, kalau memang itu ada qobliyahnya, baru kemudian qomat. Ya. Nah, ini perkara yang sangat agung ya, kedudukan azan dalam agama kita. Jangan dianggap sepele. Yang terkadang sebagian orang meremehkannya. Ya, seakan-akan azan itu hanya disyariatkan untuk yang di masjid dan musala atau surau-surau. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadhal. Iya. Jadi Ustaz bahasannya ke bahasan niat Ustaz. Iya. Niat itu kan ibadah hati Ustaz. Nah, sikap hati seperti apa Ustaz yang terhitung sebagai sebuah niat Ustaz? Baik. Niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Niat definisinya adalah inbi'atsul qalbi, dorongan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Ya. Hampir semua aktivitas kita ada niat. Antum datang ke sini pasti ada niat mau ngapain ke sini? Mau ta'lim. Iya. Dari yang hadir kemudian tiba-tiba beranjak pergi. Pasti ada niat mau ngapain dia? Meninggalkan majelis. Oh, mau ke toilet karena buang kecil. Ada niat. Hampir tidak ada dari aktivitas yang kita lakukan tanpa niat. Kecuali ngigo. Nah, lagi tidur, tiba-tiba ngomong. Atau orang ada gangguan saraf. Ya, tangannya gemeter sendiri. Atau tiba-tiba ngeplak gitu ya. Aduh, maaf, gak sengaja. Gitu kan? Nah, ini tanpa niat namanya. Nah, makanya kata para ulama, ya, enggak perlu melafalkan niat. Orang ketika mendengar azan langsung dia beranjak mengambil air wudu, itu sudah niat bahwa dia akan mengerjakan salat. Iya. Jadi itulah yang namanya niat, dorongan hati untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk meninggalkan. Ya. Nah, wallahu a'lam.
Ada lagi? Tafadhal. Takbiratul ihram itu hanya di rakaat pertama. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka salat. Kenapa disebut ihram? Karena dengan ucapan Allahu Akbar menjadi haram apa-apa yang sebelumnya halal. Haram berbicara, haram buka handphone, haram makan, minum, gitu ya. Beda kalau kita belum Allahu Akbar, masih boleh ngomong dengan orang di sebelahnya, handphone bunyi kita buka. Tapi kalau Allahu Akbar menjadi haram. Itulah disebut takbiratul ihram. Dan dia adalah rukun terbesar dalam salat. Nah, jadi pertanyaan apa? Kalau saya ada 4 rakaat kan atau 3. Iya. Biasanya dari tasyahud awal. Masbuk. Iya, tasyahud awal kan. Ketiga itu. Takbir perpindahan. Angkat tangan. Angkat tangan. Masbuk gimana? Oh iya. Barakallahu fiik. Jadi takbiratul ihram itu yang merupakan rukun ucapannya Allahu Akbar, adapun mengangkat tangannya itu sunnah. Mengangkat tangannya itu sunnah. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar langsung sedekat, sah, hanya dia meninggalkan sunnah. Nah, pertanyaannya gimana kalau masbuk? Kalau masbuk, tetap orang yang masbuk mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Jadi dia niatkan takbir yang pertama sebagai takbir pembukaan, Allahu Akbar. Kalau imamnya sedang ruku, dia takbir lagi. Takbir yang kedua ini hukumnya sunnah, yaitu takbir mengikuti imam. Nah, kalau pertanyaannya kapan dia dianggap mendapatkan satu rakaat? Tadi kaitannya dengan Al-Fatihah. Kalau dia gabung di rakaat kedua dan imam sedang tasyahud awal, ya, dia ikut tasyahud bersama imam, berdiri menuju rakaat ketiga sang imam, Anda belum dianggap mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau itu salat yang 4 rakaat, setelah salam Anda harus menambah 2 rakaat. Ya. Loh kan tadi saya ikut tasyahud, iya, tapi Anda tidak membaca Al-Fatihah di rakaat kedua. Gitu. Jelas? Nah, barakallahu fi. Ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak? Ada. Silakan. Untuk takbiran dan intikal, misalnya kita makmum, mungkin karena kita kurang khusyuk atau lupa, kita enggak baca takbiran dan intikal, itu hukumnya apa? Kan wajib. Iya. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya itu ada yang mengatakan wajib. Iya. Kalau seseorang lupa, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelupaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja atau karena hilangnya kehusuan, ya dia berdosa, tapi salatnya tetap sah karena wajib dan sunnah itu kaitannya hanya dengan kesempurnaan, bukan dengan keabsahan salat. Jelas? Allah ya barik fi. Ya, cukup? Nah, ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya, terutama ilmu terkait dengan fikih salat karena ini kebutuhan kita dan amalan kita sehari-hari dan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Ya. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.